Siapan mandi anak-anak marmut nih. Pakai sabun biar bersih. Nah, udah disabunin, dibilasin, air bilas. Ini kalau udah ini nanti sekalian dijemur. Ini biar agak kepanasan, kita taruh tempat yang panas nih. Kalau perlu ya sabunnya pakai yang Betadine ya. Jadi kalau ada luka ada apa bersih, terus untuk terhindar dari kuman, bilasnya juga gitu bisa dicampur Betadine, balin cair. Ini bukannya seminggu sekali atau sebulan sekali, enggak. Ini kebetulan baru datang, kotor gitu kan. Makanya kita cuci. Kayak di mesin ini, mesin apa? Cuci. Cuci, jadi ngiling sendiri. Ini juga lama-lama bersih sendiri hari ini. Kalau perlu nanti dibikinin kolam renang kecil. Jadi lu berenang sendiri, kasih sabun, naik sendiri, bilas. Gitu. Yang gede-gede juga gitu kalau yang gak ambil. Dan kalau di tempat yang panas berapa saat biar agak keringan dia, terus hangat badannya. Nah, kalau udah agak setengah kering, sebenarnya kan dianduk ini enggak seandukin, biarin aja. Udah pada mandi, pagi ini kita lagi milih ini. Yang sudah perutnya paling gede banget, mau kita kasih kandang khusus melahirkan nih. Warnanya beda dasarannya nih. Warnanya beda. Ini yang udah gede-gede, udah palpasi merasa ada anaknya, kita taruhnya di bawah. Ini yang tadi sebelah sini. Ya udah itu ada. Ada nggak ada? Ini cari yang gede-gede aja. Yang satu mau lahiran, biar satu rumah. Yang tadi itu ya. Habis dimandiin. Enggak. Dengan sistem teman-teman, kalau enggak bisa lihat dari body, tapi kadang-kadang lebih bagus teman-teman raba perutnya, palpasi namanya. Dipalpasi sama lihat puntingnya udah gede-gede. Gede sebelah. Ini gede sebelah nih, anaknya ada di sebelah. Ya udah, masukin. Ini khusus yang kelinci-kelinci mau siap beranak. Kita palpasi dan kita cari. Nanti kalau anak udah sebulan baru kita gabungin lagi dengan pejantannya. Biar dia beranaknya aman, nggak keinjek-injek dengan yang lain. Nah, kebetulan kan kandangnya masih kosong, di sebelah sini juga masih kosong, tapi belum kasih tatakan ya. Jadi sekarang kasih tatakan. Kalau teman-teman ada mau ada saran, ada apa yang sudah berlebih berpengalaman, kita jadi enak. Enggak, ya sekecil udah tutup sebelahnya. Sebelahnya kita cari juga, kita palpasi juga. Ini bulunya rada kayak gini apa karena habis dimandiin. Baru sekali ini mandiin marmutnya. Ini kan juga beda itu kan perutnya. Oke. Jadi ada ya di sebelah. Di sebelah nih. Sistemnya dipalpasi, kita jadiin satu nih yang pada mau ranak. Ada nggak satu lagi?
Biarin. Latihan ini. Ya. Jadi berapa? Ada 4 ya. Ada lagi sekalian yuk periksain semuanya. Lima nih ya, yang udah mau beranak. Udah lima, ini kemarin kan baru kita hitung karena kasihan baru pada istirahat. Ini habis mandi malah kita kumpul jadi satu. Tinggal kasih makannya. Makan, tempat makan.